Kota Pontianak kembali memecahkan dua rekor MURI baru di tahun 2019. Kali ini penghargaan yang diterima ialah tarian jepit massal terbanyak dan berbusana baju kurung perempuan terbanyak. Bertepatan dengan hari jadi ke-248 tahun, Kota Pontianak kembali memecahkan dua anugerah baru dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Adapun piagam penghargaan yang diperoleh kali ini ialah tarian jepit massal terbanyak serta berbusana baju kurung oleh perempuan terbanyak. Kegiatan turut diramaikan oleh 9.000 lebih masyarakat. Peserta terdiri dari pegawai negeri sipil dan warga. Ini sangat baik sekali dan memang harus disaksikan. Seperti dilihat ini bukan main. Bagusnya Kota Pontianak ini dalam rangka menjadi Kota Pontianak berpakaian warna-warni ya. Yang ciri khasnya adalah adat Melayu Kota Pontianak. Dan memang ini festival jepit ini dan pemecah rekor MURI, dan ini memang tidak terjadi tempat lain saya pikir ini ya, tempat satunya Kota Pontianak dalam rangka jadi Kota Pontianak. Rabu kemarin, seluruh sekolah di Kota Pontianak juga diajak menggunakan pakaian adat Melayu serentak. Imbauan ini berlaku untuk siswa dan guru. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.